قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Ada beberapa amalan yang ini bisa jadi amalan untuk orang tua yang sudah meninggal dunia, dilakukan oleh anak-anaknya yang masih hidup. Ya, ini disebutkan sebenarnya dalam beberapa hadis. Bentar, saya cek hadis yang lengkap. Yang pertama yang bisa dilakukan, doa dan banyak memintakan ampunan. Tadi dari orang tua yang sudah meninggal, maka dia akan dapat manfaat. Saudara juga yang sudah meninggal, maka juga nanti akan mendapatkan manfaat. Doa itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bisa dengan sedekah atas nama orang yang sudah meninggal dunia. Misalnya ibu punya uang ada 200 ribu lah, 100 ribu nanti untuk orang tua, 100 ribu lagi untuk yang satunya lagi, di atas namakan mereka. Beli makanan 100 ribu, beri kepada fakir miskin, namun ini atas nama orang yang sudah meninggal dunia. Maka itu juga jadi manfaat. Kemudian yang ketiga, yang bisa dilakukan lagi adalah menjalin hubungan kerabat dengan keluarga dekat dari orang tua ataupun saudara tadi. Juga di sini menjalin hubungan dengan teman-teman dekatnya. Dulu misalnya bapak atau ibu yang punya kenalan dekat, ini bapak dulu biasanya kalau nongkrong-nongkrong, kalau jalan-jalan biasanya sama orang ini. Maka kalau kita jalin hubungan baik dengannya, maka itu sama nilainya dengan kita berbakti pada orang tua. Sama juga dengan anggota keluarga, dengan kerabat, dengan yang masih family. Ya, kita jalin hubungan lagi, itu sama saja dengan kita berbakti pada orang tua. Contohnya ini dikisahkan oleh Ibnu Umar. Ibnu Umar itu tahu dari bapaknya Umar bahwasanya dia dulu, bapaknya Umar ini punya teman dari seorang budak. Ternyata budak ini punya anak. Ibnu Umar tahu bahwasanya budak ini ternyata anaknya ini, maka suatu saat dia ketemu, padahal Ibnu Umar itu punya kedudukan yang tinggi di tengah masyarakat, dia pakai kendaraan, dia suruh budak ini, ayo naik. Sampai dia diberikan pakaian yang bagus dari Ibnu Umar, kemudian dimuliakan, dengan sangat-sangat dimuliakan sekali ketika itu. Maka para sahabat yang lainnya itu bertanya pada Ibnu Umar, ini kok kamu itu sampai bisa memuliakan orang ini itu kenapa? Ibnu Umar itu katakan, dulu bapaknya itu adalah teman baik bapakku, maka aku ingin berbuat baik dengannya sampai dia ingin muliakan seperti itu lebih daripada yang lainnya. Maka seperti itu sudah dikatakan berbakti pada orang tua juga. Jadi tadi doa dan memintakan ampun, kemudian yang kedua sedekah, yang ketiga jalin hubungan dengan teman-teman dekatnya. Ada lagi yang keempat, kalau tahu ada wasiat. Ya, ada wasiat, maka wasiat itu ditunaikan. Kalau ada, kalau tidak ada, maka tidak masalah. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Nah, itulah video-video Darussolihin TV. Dukung Darussolihin dan jangan lupa subscribe videonya biar mendapatkan ingatan terus setiap hari.